Letaknya di bawah kaki gunung merbabu. Udaranya sejuk namun tak seringin salju. Menarik tak perlu diragu, jika kau sudah di sini pasti kau terpukau. Indonesia. Hip hop itu musik yang agak ngebeat, ada rappernya juga. Sebuah aliran musik yang memiliki irama atau beat yang lumayan cepat dengan tempo perkiraan kurang lebih sekitar antara 100 sampai 130. Hip hop itu sebuah musik yang enak untuk didengar dan gaya-gaya hip hop itu asik. Hip hop menurut saya, kalau dari saya sih, kita menyanyi hibur-hibur hati saya. Itu kan saya cuma ikut lagi dari hip hop. Menurut saya itu, ya memang saya juga, memang saya suka hip hop, suka nyanyi, hibur sama teman. Hip hop itu budaya. Yang saya tahu, hip hop itu ada hip hop musik, terus ada hip hop dance. Kebanyakan sih taunya cuma dua itu, tapi menurut yang saya baca-baca itu ternyata ada hip hop art sama hip hop lupa yang satu. pokoknya ada empat lah. Saya adalah sebuah itu ya komunitas untuk mengapresiasikan diri kita, untuk mencari jati diri kita sebenarnya, dan untuk berekspresi. Hip hop itu gaya hidup lifestyle, jadi menari, berbaur, habis itu bermusik, jadi ya hip hop itu lifestyle, gaya hidup. Banyak orang mengira hip hop itu sekedar musik, di mana dalamnya terdapat rap ataupun R&B seperti itu. Tapi hip hop itu yang saya tahu itu dalamnya terdapat beberapa elemen seperti rap, graffiti, maupun dancer atau spesifik lagi b-boy seperti itu. Kalau secara pribadi saya sebagai rapper melihat hip hop itu seperti teman, sahabat maupun pacar, karena menurut saya hip hop itu yang paling mengerti saya. Hip hop setauku ya, itu punya 5 elemen. Di dalamnya tuh ada rap, ada DJ, ada graffiti, ada b-boy, ada dance juga. Hip hop, apa itu hip hop? Hip hop adalah budaya orang luar Indonesia yang masuk ke Indonesia, yang dikenal sebagai sebuah aliran musik. Lebih spesifiknya mereka ketahui sebagai aliran musik rap. Tetapi kita ketahui bersama di dalam hip hop sendiri itu ada 4 elemen. Breakers, DJ, graffiti, and rap. Dan hip hop menurut saya pribadi, hip hop itu adalah sebuah tempat atau sebuah media di mana saya bisa mengekspresikan, saya bisa menyatakan, saya bisa mengukur apa yang saya bisa di dalam hip hop sendiri. Lebih spesifiknya saya ingin katakan, dengan hip hop saya bisa berekspresi. Untuk graffiti saya bisa, untuk rap dan untuk DJ, atau bukan sebagai DJ tapi mungkin beat maker. Dan disitulah di hip hop saya bisa mengekspresikan semuanya itu. Tidak tahu SHM itu apa. Spray to the wall, make a masterpiece with the flow on the wall. SHM
Saya sudah pernah dengar sih, tapi SHM saya kurang paham. Tahu. Salatiga Hip Hop Movement itu komunitas hip hopnya Salatiga yang biasanya mereka bikin acara di Selasar Kartini. Bikin garis-garis buat lengkungan hingga terbentuk SHM itu Salatiga Hip Hop Movement. Salatiga Hip Hop Movement, jadi anggap aja kita yang lifestyle-nya sama, gaya hidupnya sama, itu terkumpul di SHM ini, di satu kumpulan perkumpulan hip hop SHM. Untuk SHM sendiri saya kurang begitu aktif. Itu SHM itu salah satu gerakan Salatiga yang tentang hip hop di sana. Selain dance juga ada rap, juga ada graffiti-nya juga di SHM. Saya tahu beberapa lah orang-orang SHM. Komunitas khusus untuk anak-anak penyuka aliran hip hop. Jadi di dalam komunitas itu istilahnya kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa sharing-sharing, kita juga mungkin bisa bikin party atau acara bareng. SHM di sini adalah sebuah perkumpulan, sebuah persatuan orang-orang penikmat, pecinta aliran hip hop, yang dimana kita dikumpulkan sebagai satu keluarga, sebuah wadah untuk bisa berekspresi bersama. Kalau cerita sedikit terbentuknya SHM, sebenarnya agak lupa juga kapan tempatnya, tapi waktu itu memang saya lagi di luar kota, kerja di luar kota, terus saya dan beberapa teman-teman yang ada di SHM sering kontak-kontakan via sosial media, yaitu Facebook, sampai akhirnya kita sepakat bikin satu grup ke Facebook SHM, dan itu kurang lebih awalnya terbentuknya SHM sendiri. Nah, kalau waktu tepatnya kapan agak-agak lupa, cuman dari situ kita berkomunikasi, kita saling tukar kabar dan segala macam, terus akhirnya kita sepakat bikin acara Serawung 1. Itu kayak melegitimasi, kayak tanda bahwa si SHM ini secara resmi berdiri. Kebanyakan dari awal dulu waktu tahun 2009 itu beberapa dari MC lokal, antaranya Ganek, terus ada Floppy, terus saya sendiri, terus ada juga teman-teman dari UKSW yang banyak dari mereka dari Maluku, dari Ambon, itu di Bounty Crew. Dan dulu juga ada Kenny dari Kalimantan. Awal SM tuh anak rap, terus lowride, dance itu satu jam movement, sama yang jelas ya big dance dari 70s, sama dulu awal ini namanya Salatiga Heroes, komunitas itu. Kenapa memiliki nama SHM atau Salatiga Hip Hop Movement? Karena waktu itu memang kita ngerasa bahwa scene hip hop di Salatiga itu memang kecil banget gitu, dan orang-orangnya cuma itu-itu saja gitu. Jadi kita pengen bahwa hip hop ini jadi satu gerakan, satu movement di Salatiga, yang dan berharap sebenarnya, karena kita sadar, kita tahu bahwa sebenarnya banyak orang yang suka dengan hip hop culture secara keseluruhan, mau itu rap music atau dance atau b-boy atau bomber atau graffiti, tapi mereka nggak pernah atau jarang sekali ketemu bareng, ngumpul atau satu sama lain itu saling mengenal. Dan itu memang menjadi tujuan awal kita, sebenarnya pengen mengumpulkan teman-teman yang punya minat, punya passion yang sama terhadap musik ini, terhadap budaya ini,
sehingga kita bisa ngumpul bareng, bikin acara bareng, kita bisa saling sharing mengenai apa itu hip hop dan mengenai apa itu komunitas hip hop yang kuat gitu. Dan nah kurang lebih sih pertimbangan kenapa menamakan SHM karena itu gitu, karena kita pengen ini menjadi suatu gerakan dan semakin lama semakin bertambah besar, dan kita berharap walaupun nanti personilnya atau orang-orangnya datang dan pergi, tapi SHM-nya itu masih tetap ada di Salatiga. SHM, karena kita di Salatiga, kita memang diuntungkan dengan berbagai banyak orang atau lebih tepatnya mahasiswa yang datang ke Salatiga untuk menimba ilmu, dan selama mereka di sini nggak sedikit pula mereka yang gabung ke kita gitu ya, karena mereka punya passion yang sama terhadap musik ini, passion yang sama terhadap budaya ini. Kalau dari awal sih ada Bounty Crew, sekarang lebih banyak lagi gitu, ada teman-teman dari Kalawai, ada Brian yang dari Papua, dan lebih banyak lagi orang yang gabung ke SHM, dan mereka notabene nggak harus berasal dari Salatiga gitu. Dan secara pribadi sih senang gitu, lebih banyak, semakin banyak orang, karena itu menunjukkan menambah karakter dari SHM sendiri, sehingga SKM juga bisa belajar mengenai apa itu kemajemukan, apa itu diversity, dan SKM juga lebih banyak dikenal, karena ketika mereka lulus, mereka keluar dari Salatiga, mereka tetap dikenal sebagai salah satu anggota SKM, jadi keluarganya tambah banyak gitu. Tapi juga ada sesuatu yang disayangkan ketika misalnya ada musim wisuda gitu ya, kelulusan, terus beberapa dari mereka pulang, terus ya kita merasa kehilangan gitu. Cuman kami percaya sih selalu ada regenerasi berikutnya gitu, dan pokoknya selama mereka di sini, selama kita punya hasrat yang sama, passion yang sama terhadap dunia hip hop gitu, kita sih welcome siapapun yang mau gabung ke SHM. Nggak terbatas harus orang Salatiga atau enggak. Dari dulu sih kita sering ada ide pengen kompilasi, tapi mungkin belum terrealisasi karena kita masih sibuk sama urusan sendiri. Jadi sebenarnya tetap ada lah, kita sebenarnya pengen punya sesuatu yang kita banggakan, belum terrealisasi. Kansnya mungkin ada. Nah, selama beberapa tahun terakhir saya menjadi anggota SHM, saya ngerasa bahwa ya kayak hubungan apapun gitu, mau pacaran, mau keluarga, mau hubungan pertemanan apapun, pasti ada naik turunnya gitu loh. Saya nggak bisa bohongin bahwa ada beberapa momen dimana ngerasa stuck gitu ya, merasa capek gitu ngurusin orang gitu atau gimana gitu. Cuman so far sih lebih banyak funnya gitu, karena selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari dari teman-teman, dari orang-orang lain gitu. Selalu ada yang bisa bikin bangga gitu, karena ketika salah satu komunitas kita menang kompetisi tertentu gitu, kita ikut seneng karena mereka juga bagian dari kita gitu. Atau ada salah satu teman yang bisa diakui di media karyanya dan segala macam, kita juga bisa ikut senang. SHM itu buat saya udah kayak rumah lah. Saya kan suka hip hop dan teman-teman lainnya juga suka hip hop pastinya. Jadi di situ udah kayak rumah. Inilah, cuma mungkin bukan rumah yang utama, karena kami masing-masing juga punya mimpi sini sendiri. Tapi di SHM sendiri itu kita ngumpul udah kayak ya udah tempat kita untuk menyalurkan hobi, ya, kita untuk menyalurkan apa ya
passion kita, impian kita di SHM itu. Jadi saya SHM komunitas hip hop yang kecil tapi yang ingin. I'm walking this road alone without you holding my hand and without you kissing my lips again. Baby I'm your wedding, keep on waiting even I'm alone. Hey 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 yeah I'm alone, I'm walking this road alone. Ya saya berharap nggak cuma sampai di sini, sekalipun nanti misalnya yang senior-senior atau yang lebih tua sudah pensiun, saya berharap teman-teman yang masih muda, teman-teman yang masih punya waktu panjang berada di Salatiga bisa ikut membesarkan komunitas ini. Saya rasa gitu aja. Jadi semangat buat teman-teman di SHM. Saya percaya SHM punya potensi untuk berkembang menjadi komunitas yang kuat, menjadi komunitas yang membawa dampak bukan hanya buat kota ini, tapi juga kota-kota di mana teman-teman nanti ditempatkan setelah teman-teman meninggalkan Salatiga.